Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan bagaimana cara mengembalikan kontak WhatsApp yang hilang atau tidak terbaca. Nah, di sini kita buka pengaturan. Kita cari aplikasi WhatsApp-nya. Nah, di sini kalian jika di pengaturan teman-teman kalian pilih manajemen aplikasi jika ada atau berbeda. Nah, di sini teman-teman buka WhatsApp. Oke, maka di sini akan muncul seperti ini mengenai WhatsApp. Nah, di sini teman-teman kelola pemberitahuan. Nah, di sini kalian aktifkan semua ya, teman-teman. Aktifkan semua. Kemudian teman-teman lihat di sini apakah izin dari aplikasi mengenai baca kartu kontak Anda ada di sini. Nah, ini ya contohnya tempat saya ada. Jadi kontak WhatsApp saya bisa terbaca. Jika sudah seperti itu, kalian pilih di sini hapus chat. Kalian pilih hapus chat ya. Di sini ada 1,09 MB. Jika kita hapus maka akan berkurang. Nah, di sini sudah berkurang ya, teman-teman. 1,00 KB. Baik, setelah itu kita buka WhatsApp. Kita buka WhatsApp. Baik, di sini kita ke panggilan. Kalian teman-teman bisa ke panggilan ya. Jika biasanya di sini ada titik tiga, kalian pilih setelan. Nah, di sini biasanya ada menu panggilan, tetapi di sini di WhatsApp saya sudah tidak ada. Teman-teman bisa pilih panggilan plus ini ya, berwarna hijau pojok kanan tadi. Nah, di sini kalian pilih titik tiga. Nah, di sini maka ada notifikasi perbarui. Nah, jika teman-teman ingin kontak teman WhatsApp teman-teman ada, kalian perbarui. Nah, maka di sini sedang loading untuk memperbarui kontak WhatsApp yang sudah disimpan teman-teman ya, supaya bisa terbaca. Nah, sini sudah ya, kontaknya sudah terbaca. Jika teman-teman belum bisa mengetahui kontak teman yang belum terbaca di WhatsApp, bisa menggunakan cara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.